Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, jadi pembahasan kali ini kita akan membahas ya, cara mengatasi untuk avatar tidak muncul di aplikasi dari Instagram. Nah, di sini banyak sekali untuk avatar-avatar yang bisa teman-teman dapatkan ya. Jadi avatarnya mirip seperti di Facebook. Nah, di mana untuk avatar ini ada yang versi gratis, kemudian ada juga yang versi berbayar, teman-teman ya. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang mungkin untuk aplikasi dari Instagramnya tidak muncul menu avatar ataupun avatarnya tidak tampil. Nah, di sini untuk tips yang pertama, teman-teman langsung saja masuk ke dalam Play Store ya. Oke, kemudian teman-teman bisa diupdate terlebih dahulu untuk Play Store-nya ke versi yang terbaru. Caranya tinggal kita klik saja di bagian profil. Kemudian setelah seperti ini kita klik di bagian menu setelan. Setelah seperti ini kita klik saja di bagian menu tentang, dan di sini teman-teman bisa diupdate untuk versi dari Play Store-nya atau versi yang terbaru. Caranya tinggal kita klik saja di bagian update seperti ini. Oke, jadi jika Play Store teman-teman sudah terupdate, di sini teman-teman tinggal cari saja di Play Store untuk aplikasinya, yakni adalah Instagram. Nah, jadi jika teman-teman untuk fitur dari avatarnya tidak muncul, silakan teman-teman bisa diupdate saja dengan cara klik saja di bagian update di sebelah kanannya. Nah, jadi jika ada fitur buka seperti ini, artinya untuk Instagram kita sudah di versi yang terbaru. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin untuk menu avatarnya tidak muncul, teman-teman bisa diupdate saja untuk Instagramnya ke versi yang terbaru ya. Nah, jadi jika muncul menu update di sebelah kanan, artinya versi dari Instagram teman-teman masih di versi lama. Silakan teman-teman bisa diupdate saja ke versi yang terbaru agar untuk fitur dari Instagramnya ataupun avatar di Instagram bisa muncul. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi avatar di Instagram yang tidak muncul. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.